Ayo, masukkan sekarang. Gak usah pakai teriak kali. Teriak pasti teriak, guru. Sakit pedang guru nancap. Oh, sekarang sebelah situ, lesin sebelah situ. Ya udah ini. Balik. Ntar lagi mateng nih. Karina nangis. Kenapa tuh? Bu, samperin dulu yuk. Kenapa sih? Kok mukanya sedih? Gue lagi sebel, lagi bete sama cowok gue. Ya elah, bete mulu. Kita kan lagi liburan, gak usah pakai berantem. Bukannya begitu. Cowok gue itu lebih milih ngolesin ikan daripada nemenin gue. Nah ini pacar gue dari tadi ngolesin ikan. Kan baru lagi kita mau makan siang. Baik banget sih sampai nangis segala. Bukan ngolesin ikan kayak begitu. Tapi kayak begitu ngolesin krim. Tuh, lihat kan? Lu gak ngajak-ngajak gue? Udah ini aja, lebih lucu ikannya. Siap kuda-kuda. Siap guru. Ha. Serang musuh di atas kuda. Ha. Saya. Serang musuh di bawah. Ha. Serang musuh yang bangun lagi. Ya. Oh salah Kimberly. Contoh di sana, pedangnya ke bawah. Oke, kita ulang lagi. Serang musuh di atas kuda. Ha. Serang musuh di bawah. Ha. Serang musuh bangun. Nah, cukup latihan kita hari ini. Sekarang masukkan pedang masing-masing. Siap. Shot. Shot. Baca mantra. Masukkan sekarang. Gak usah pakai teriak kali. Teriak pasti teriak, guru. Sakit pedang guru nancap. Aduh. Masa sih? Kenapa bisa kemari? Gak tahu guru kenapa kesini. Saya menderita guru. Kasian sekali dia. Saya tersiksa guru. Tersiksa. Kapok guru. Aku terharu. Saya juga tersiksa. Ya, ya. Untung sini. Sekarang kakek ajarin cara main catur yang benar ya. Kakek bisa. Kakek tuh dulu juara main catur sejabodetabek tau. Tasya mau minta ajarin kakek. Oh ya? Iya. Nih gini caranya nih. Kakek duluan yang maju, tenang. Iya. Nih kakek maju ini. Tuh sekarang kamu ayo. Bagus. Ini kalau begini, nanti ini bisa dimakan sama kamu. Serius, Kek? Iya. Kok dimakan? Jangan dimakan itu. Aduh. Ini maksud kakek itu ikon yang dimakan. Begini. Bukan dimakan itu. Kakek jalan ya. Nah ini bisa dimakan sama kamu nih. Kok keras? Hah? Tuh, bang aja tuh. Ini masih beneran. Neng kasih. Iya, ini beneran. Oh iya, ya ampun.